Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin kawasan Pematang Pahor akan tetap menjadi kubur gerakan reformasi negara walaupun kerusi pres parlimen itu bukan lagi dikuasai oleh parti kerajaan. Menurutnya, apa yang berlaku di Pematang Pahor antara liku-liku perjuangan yang perlu ditepuh. Namun, beliau tetap mengakui jasa besar rakyat di kawasan itu yang menjadi asas kekuatan kepadanya. Tempat jatuh lagi dikenang. Ini kan pula kawasan Pematang Pahor. Alhamdulillah, walaupun terpaksa berdepan pelbagai karena dan ujian, akhirnya kita dapat jawatan untuk menjaga negara. Walaupun saya berpindah ke Port Dickson dan Tambun, namun saya tidak akan lupakan Pematang Pahor kerana di sinilah asas kekuatan kita, katanya ketika berucap pada majlis minum petang bersama rakyat di Lembah Makanan Bandar Perda di sini pada Isnin. Hadir sama bekas ahli Parlimen Pematang Pahor yang... Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.